Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ahbabi ya talabah al-kiram. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan Allah nikmat keimanan, keislaman dan juga nikmat waktu dan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita walaupun di saat pandemi yang melanda dunia ini. Tapi di Darsu Qablahu, jadi sebelumnya pelajaran kita tentang Al-Bayan Az-Zakhsiyah, jadi keterangan pribadi. Jadi kita sudah mengenal nama kita dengan bahasa Arab, kemudian kita bisa menjelaskan umur kita, kemudian nanti hobi kita, kemudian alamat kita, dan juga alasan kenapa kita memilih salah satu sekolah di jurusan di Kota Dumai ini. Taib, sebelum kita masuk di materi selanjutnya, taib al-bayanan, sebenarnya kan keterangan itu bisa berbentuk berupa kartu atau juga berbentuk sebagai tulisan dan lisan. Misalnya ketika kita lagi mengobrol dengan orang lain, kan tidak tentu saja tidak semua orang yang kita tunjukkan KTP kita atau kartu pelajar kita. Nah, bayan kita biasanya terunggah di beberapa media sosial, baik Facebook, kemudian di WA juga ada, kemudian di channel YouTube dan sebagainya. Nah, itu sebagai tahapan kita. Nah, ada langkah baiknya kita bisa mengubah keterangan pribadi kita, baik di tulisan nama, di buku dan sebagainya dengan bahasa Arab. Taib, di Sofah Salisa, di halaman ketiga, di buku pelajaran yang kita pelajari, di sana ada beberapa mufrodat. Nah, sebelum masuk ke mufrodat, di sana diterangkan juga ada Ashhur al-Miladiyah, jadi bulan-bulan milad, jadi maksudnya bulan-bulan dalam tarikh al-Masehi, tarikh Masehi. Misalnya di situ ada Yanair, Januari, kemudian Mei, bulan Mei, kemudian ada September. Nah, itu semuanya bahasa Arab, jadi ada bahasa yang diserapkan, kemudian tidak ada perubahan secara menyeluruh. Nah, di Ashhur al-Miladiyah tentunya kita tidak luput mengenal bulan-bulan Ashhur al-Qamariyah, jadi bulan-bulan yang sesungguhnya berdasarkan peredaran pada putaran bulan ke bumi, bukan putaran matahari. Jadi milad itu bisa dengan hitungan syamsiyah, jadi putaran matahari. Nah, di situ Ashhur al-Miladiyah mulai dari Yanair, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, sekarang kita masuk di Juli, bulan Juli. Tentu saja di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Zulhijjah. Nah, di mana insyaallah sebentar lagi para jamaah haji yang berada di kota suci akan melaksanakan ibadah haji. Nah, bulan yang kita fahamkan adalah tentu saja bulan-bulan Islam. Nah, tidak luput dengan bulan-bulan Masih yang mengikuti, jadi gampang insyaallah kita hafal nama bulannya, bulan Masih pun akan hafal. Baik, nah di halaman di bagian berikutnya di bawah itu ada tadribat. Nah, tadribat ini sebentuk latihan bagaimana anak-anak bapak bisa mengetahui. Jika ada pertanyaan, misalnya kuisoner, ada kalian Allah berikan kesempatan untuk haji atau umroh, tentu saja ada formulir. Nah, jangan salah nanti tanya nama, kalian terus alamat, kan nggak mambung kan. Nah, atau nanti ditanya alamatnya, tulis namanya, susah nanti tak jadi berangkat hajinya atau umrohnya, batal. Nah, apalagi yang mau nikah kan salah-salah nanti, SMA sekarang kan udah pengen nikah itu, salah nama, KUA-nya batal, tinggalin orang lain kan. Nah, di al-asma itu penting, otomatis juga pembelajarannya disesuaikan dengan bahasanya. Tapi di sini ada tadrib awal, latihan pertama, sil bainal imbarat al mutanasibah, jadi sambungkan dari dua ibarat yang sebelah yamin wa syimal, di kanan dan kiri. Contoh di sini ada mas muka, siapa nama kamu. Nah, di bawah itu
ada garisnya ya, ada tanda tunjuknya. Khalid, Khalidun di bawah ada, jangan sampai salah anak panah. Nah, misalnya juga ada masmuka bi kamil, siapa namamu dengan lengkap? Nah, apa nama lengkapnya? Jangan tulisnya situ. Nama lengkapnya Syarik, Maliku, Rokmun, Arbatashar, salah. Itu beda lagi nanti jawabannya. Kemudian masmuka bi kamil itu artinya siapa nama lengkap kamu? Siapa nama lengkapnya? Jadi kan Khalid itu nama singkat lah. Kemudian Markmu tasjilik, berapa nomor tasjilnya? Tasjil itu pendaftaran. Jadi semua orang itu punya nomor induk sekolah lah sekarang, nomor induk sekolah untuk pendaftaran. Kemudian ma'unwanuka, di mana alamatmu? Unwan itu alamat. Taib al-khamis ma'tarikh miladik, berapa tanggal lahir kamu? Nah, itu di sebelah kiri diterangkan Syarik Maluku, Jalan Maluku, Rokmu Arbatashar, Jalan Maluku nomor 14. Kemudian Khalid Suyuti Lubis, namanya Khalid Suyuti Lubis. Kemudian itu ada Samanatashar Yunio Alf Tisumia Khomsawatisin, 18 Juni 1995. Nah, itu apa? Terserah kalian pilih. Kemudian Misri Minal Kohiro, orang Mesir dari kota Kairo. Nah, di bawah ada Sifar Khomsa Sab'a Isnan Tis'a Samania, 05 7298. Nah, nomor apa itu? Terserah kalian pilih. Nah, tapi itu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa poin bisa kalian isi. Yang pertama tentang bulan-bulan miladi ini tidak perlu dihafal, kalian pahami aja untuk penanggalan di mana tanggal lahir kalian, biasanya tanggal lahir dengan bulan itu. Kemudian kalian isi mufradat di bawahnya atau tadribnya itu, nama di mana, nama lengkapnya di mana, nomor pendaftaran di mana. Nah, itu kalian jadikan latihan. Kemudian untuk al-mufradat, nah ini mufradat yang akan kalian hafal. Jadi di sini ada al-madrasah as-sanawiyah, itu SMA, sekolah menengah Islam, bahasanya sekarang SMA IT, Madrasah Tsanawiyah Al-Islamiyah, SMA IT. Kemudian ada al-madrasah al-hukumiyah, madrasah hukumnya sekolah negeri. Kemudian al-madrasah al-ahliyah itu sekolah swasta. Kemudian ada bitaqatun, bitaqatun artinya kartu syakhsiyah pribadi atau KTP, bitaqah syakhsiyah itu kartu pribadi. Kemudian rokmun, rokmun artinya nomor, rokmun nomor. Kemudian ada al-jinsu, jinsu itu jenis kelamin, al-jinsu jenis kelamin. Sudah ada kausen, dua tanda kurung, dzakarun laki-laki, unsa perempuan. Makanun, makanun tempat, al-milad, al-milad lahir, tempat lahir di mana. Kemudian terakhir ada unwanun, alamat. Nah, itu ada. Tugas kalian adalah menghafal 10 mufradat ini dan mengerjakan tadrib di bawahnya. Gampang, hafalkan mufradatnya dan mengerjakan tugas mencocokkan di mana ibarah yang sesuai, al-mutanasibah. Nah, jangan asal-asal, bahaya nanti. Tapi diulangi lagi, itu ada 10 mufradat. Madrasah sanawiyah Islamiyah, madrasah hukumiyah, al-madrasah ahliyah, bitaqah syakhsiyah. Kemudian ada rokmun, al-jinsu, makanun milad, dan juga unwanun. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada yang kurang, ya silahkan kalian tanyakan di diskusi di classroom atau melalui WA yang sudah tertera. Kurang dalamnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.